Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami, Petronila Hamid, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazah dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia, ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cintamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan makan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, engkau sendiri berbaring selama 3 hari dalam makam. Maka kami mohon, sucikanlah makam ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang menjadi tempat istirahat bagi saudari kami, Petronila Hamid. Semoga hambamu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Saya persilakan untuk menurunkan peti jenazah. Petronila Hamid di hadapan hadiratnya, jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Kita tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudari kita Petronila Hamid sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudari kita ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri saudari kita, Petronila Hamid ini, mekar bagaikan bunga yang semerbak harum wangi. Silakan suami, anak-anak, opa, oma. Pagi-pagi. Ya. Torong plastik di sini kok ini. Kita keluar dan terpecah. Ya. Manusia diciptakan dari tanah dan dia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan dan maut, memulihkan saudari kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudariku tercinta Petronila Hamid. Semoga saudari memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Kita mendoakan saudari kita ini pada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudari kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari kami ini telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari kita ini telah menikmati perjamuan tubuh dan darah putramu selama sehari hidupnya di dunia ini. Maka perkenankanlah kini ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudari kami Petronella Hamid. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinar dia dengan cahaya wangi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga jenazah saudari kekasih kita, Petronella Hamid, boleh beristirahat dengan damai di tempat ini. Jiwanya diterima dalam kebahagiaan surgawi. Kita sekalian masih bersiarah di dunia ini, terutama keluarga yang berduka, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini upacara pemakaman saudari kekasih kita, Ibu Petronella Hamid, sudah selesai. Syukur kepada marilah hatimu berdoa, oh Bunda, membantu hati. Engkau bantu anakku, Yesus Putra Allah. Sumber-sumber yang luka hatimu, hanya Engkau sendiri layak tahu. Kita manusia hidup. Kepala kanan, tidak sini. Teman-teman kiri kanan, toh berdiri, teman-teman kiri kanan. Oke. Sesuai pada.
Terima kasih.